Ini kurang. Guys, kami berada di Hulu Riamboru, Puncak Priau, guys. Yang sangat mengganaskan, capek ini narik. Jadi, luar biasa tantangannya, guys. Warming up. Itu batu tajam tuh, batu tajam tuh. Itu batu tajam tuh, batu tajam tuh. Tahan. Tahan, Pak. Jadi Pak Saro, kalau dia udah lemah, lo tarik.
syuting dia. Besar deh. Thank you.
Tahan, Mbak. Tahan, Mbak. Wih, yang kebatu ya. Enak ya, Pak. Dah, lepaskan ya. Tak tarik utar. Tuah dili. Mas. Oh, pergi dari bawah ya. Di bawah ni. Oh, yang ni. Tak jadi ikan dia demi dia. Oh, tak jadi. Nanti duduk. Oh.
Wah, takut kena mata kail lo. Sampai di belakang itu. Andi. Selamat malam. Naik lagi ya kayaknya. Bagus tuh itu. Lubang-lubang gitu. Heran banget. Kurang ini. Kayak sore bang, kayak kemarin jam 2-an gitu. Lanjut bang. Laut ini udah belatung. Sudah lima lagi. Akhirnya sampai juga kita ya. Hah? Kurang strike ya kan? Udah capek-capek. Ini kurang. Alah, lepas. Masih. Pelan-pelan dia. Saat ini, hati-hati.
yang di sini rata-rata 4 kiloan ke atas. Kuat arusnya. Dia mau ngerjain aku.
juga ke Muara Belatung. Kita tes dulu apakah ada isinya. Ada dua sungai. Ke depan aja, ke depan. Depan. Ini Muara Belatung. Gulai masar. Kurang lebih masarnya 4,5 kilo. Kita bersiahat. Kami menunggu Cip Andi memasak gulai masar di Muara Belatung. Kita sudah capek, hampir seharian belum makan. Enak sekali nampaknya. Masarnya sangat gemuk dan berlemak. Jangan maju. Tahan. Kamu jadi mantap. Ada dua tuh. Kan itu punya dia. Botol. Kau jangan itu loh, tuh ambil dia. Iya. Wah, mantap. Ini kayaknya ada 5 kiloan. Mana lagi?